Begitu megahnya pesona Gunung Api Batur sehingga menyisakan sejarah panjang masa lampau serta budaya yang sangat cantik. Pura megah yang berada tepat di pinggir jalan raya membuat saya ingin melusuri keunikan sejarah serta budaya yang ada. Pura Ulun Danau Batur sebagai kayangan jagat umat Hindu di Bali, dimuliakan sebagai istana Batara Wisnu. Pura Batur disebut Pura Pradana. Di Pura Batur, Tuhan dipuja untuk menguatkan spiritual umat dalam membangun kemakmuran ekonomi. Sebagai istana Batara Wisnu, yang dalam konsep masyarakat Batur terkenal dengan sebutan Batara Dewi Danu, Pura Ulun Danu memiliki sejarah yang sangat menarik, baik yang berkembang secara turun-temurun sebagai cerita rakyat yang hidup di Batur, serta masyarakat pemuja di sekitarnya, maupun sebagaimana termuat dalam beberapa babad Bali. Walaupun Bali memiliki banyak sekali pura besar, namun kedudukan semua pura sama pentingnya dan berarti bagi umat Hindu di Bali. Orang Bali Age, orang Bali Mula, waktu itu kota provinsi Bali ini di sini, itu di penulisan. Itu namanya kota dalam, itu di Tiang Pancar. Tiang Pancar, ya. Itu dalam. Bekas kerajaan Bali Age itu, yang namanya Dalam Balinggang. Nah, oleh karena pada waktu zaman Bali Age itu, kehidupan masyarakat di Bali itu aman dan tenteram.
lemah gemarim palojinawi, tidak kurang sandang, tidak kurang papan, sehingga Kupi Bali pada waktu itu sudah diekspor ke Cina, ke luar negeri. Bayangin itu, zaman itu sudah kita ekspor kirim kopi ke Cina. Jadi sekian baiknya hubungan ekonomi Cina dengan Bali pada waktu itu, sehingga Raja Cina dinas Kang pada waktu itu memberikan hadiah putri beliau yang namanya Kang Ciwe untuk menjadi permaisuri Raja Bali pada waktu itu. Ini dari sana kolaborasi agama kita di Bali. Nah, saking baiknya, bagusnya, aman dan tentramnya, sehingga sampai sekarang kita terima itu leluhur itu.